Baik, kita sambut dengan kalimat takbir. Allahu Akbar. Sekali lagi, takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kodonitan, selamat datang di masjid terakhir dalam rangkaian safari dakwah bersama tabungan surga.com hari ini. Begitu kok. Insya Allah masih ada agenda-agenda lain yang tentunya kita akan sama bersamai. Maka sekali lagi mari kita luruskan niat hadir di sini untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan hadirnya di sini untuk menuntut ilmu. Karena barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Baik kepada Koh Donitan, kami persilakan tafadhol Koh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syayati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd Alhamdulillah senang sekali saya bisa berada di masjid apa nih Kok oh, gak ada tulisannya masjid ini? Wah, berarti ini kemana-mana nih berarti ini backdropnya ya Masya Allah. Masjid Abu Bakar Asyidik, Alhamdulillah. Senang sekali, insya Allah langkah kaki kita ke masjid ini untuk mengikuti kajian diri doi Allah SWT ya. Amin, Ya Rabbal Alamin. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin belum kenal saya, ada yang belum tahu nama saya? Ah sudah, nama saya Donditan. Tan. Oh tiap hari Masya Allah Jadi saya buat obat tidur dong Pak ya Saya beberapa kali menerima protes dari ibu-ibu Kok katanya Suami saya kalau mau tidur tuh yang dipegang handphone katanya Bukan pegang istri, pegang handphone, nonton kodong di Alhamdulillah. Saya, nama saya Donditan ya. Mungkin Bapak Ibu yang belum tahu. Tan itu marga saya. Nah, saya orang Tionghoa, keturunan Tionghoa. Tan itu marga saya. Marga itu bahasa Hokian ya, bahasa dialek mana apa dialek Tionghoa. Marga itu se, jadi saya dondi setan gitu pak. Ya. Setan pak bukan seton pak. Dan saya nggak bisa milih untuk lahir jadi orang Tionghoa. Sama seperti bapak-bapak ibu-ibu di sini mungkin juga nggak bisa milih jadi orang Sunda ya pak ya. Oh ya berarti sama ya pak ya kita ya. Alhamdulillah. Berarti kedudukan kita di mata Allah Subhanahu Wa Taala semuanya sama ya pak ya. Tergantung daripada takwa kita ya pak ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Saya kembali ke Islam. Saya nggak bilang mualaf ya bu ya. Jangan bilang mualaf terus bu mantan kafir gitu bu ya. Karena dulu saya dikafirkan sama orang tua saya. 2014, alhamdulillah, saya menjemput hidayah, saya diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menjadi orang Muslim, menjadi Muslim ya. Artinya, saya diizinkan menjadi orang yang berserah diri hanya kepada Pencipta saya. Alhamdulillah, ketika saya mengucapkan dua kalimat syahadat, saya yang sudah lama menjadi Kristen, puluhan tahun, saya merasa sangat bersyukur. Kenapa? Karena saya tidak harus menyembah manusia lagi. Ya, Bapak Ibu tahu kan kalau di Kristen kan menyembah salah satu oknum Tuhan mereka adalah manusia. Jadi selama hidup saya sebelum saya bersadat, saya juga menyembah manusia. Nah, itu yang menjadi saya merasa sangat bersyukur menjadi muslim dalam arti saya juga dulu lahirnya muslim, Pak. Sama seperti Bapak Ibu semuanya. Betul, Pak, Bu? Setiap manusia yang lahir muslim, betul, Pak? Alhamdulillah. Berarti kita sama juga ya, Pak ya? Setiap manusia lahir Muslim, dia menjadi apa Yahudi, Nasrani, Majusi karena orang tuanya. Tapi ketika orang itu menerima Islam, me, apa namanya sampai memeluk Islam, artinya orang itu sebenarnya tidak pindah agama. Betul pak ya? Jadi dia orang itu sebenarnya apa? Kembali ke Islam. Jadi saya merasa menjadi orang yang sangat beruntung di seluruh dunia karena saya bisa menjadi Muslim. Alhamdulillah saya itu ngiri sebenarnya sama Bapak Ibu yang lahir dalam keluarga Islam. Setiap hari Bapak Ibu memelihara syahadat Bapak Ibu. Sama seperti syahadat kita sebelum kita dilahirkan jadi manusia. Betul? Setiap manusia kita sudah bersyahadat. Saya juga dulu sudah bersyahadat sebelum lahir. Tapi ketika saya dikafirkan, saya tidak memelihara syahadat itu. Akhirnya saya baru bersyahadat kembali ketika 25 Juli 2014. Insya Allah dan Alhamdulillah sampai sekarang dan seterusnya saya akan menjaga syahadat saya. Demikian juga Bapak Ibu sampai kita husnul khotimah. Amin. Ya Robbal Alamin. Baik mungkin sedikit banyak saya ingin memperkenalkan juga bahwa setelah saya masuk Islam tidak lama kemudian saya bergabung dengan sebuah yayasan ya, yaitu Yayasan Pembina Mu'alaf atau Tauhid. Pusatnya di Surabaya, Pak ya. Kami visi dan misi kami selain daripada membina para mualaf supaya mereka bisa menjadi muslim yang kafah, kami juga menempuh jalur perang pemikiran. Ya, atau yang Bapak Ibu mungkin ketahui dengan sebutan Gausul Fikri. Kita melakukan perang pemikiran dengan siapa? Dengan orang-orang atau kelompok agama yang mencoba merongrong atau menarik umat Islam masuk agama mereka atau yang kita kenal sebagai dengan upaya pemurtatan. Pernah dengar Bu, pemurtatan? Ada teman-teman ibu yang murtad? Ada? Oh ada ya. Di, di sini ada daerah sini ada pemurtatan nggak Pak? Hah? Nggak ada ya? Alhamdulillah, masjidnya gede ya. Masa ada berani pemurtatan ya? <risi> Tetapi pencegahan kan lebih baik daripada kalau sudah terjadi. Betul? banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ya. Saya menceritakan hal ini bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu untuk membenci orang-orang Kristen, bukan. Saya sebut aja langsung Kristen karena memang agama itu yang mempunyai misi untuk mengajak orang masuk agama mereka. Ya. Saya masih punya keluarga besar yang Kristen semua. Rata-rata orang Kristen orangnya baik-baik. Cuman mereka nggak tahu agama mereka, mereka nggak tahu sejarah agama mereka. Jadi, ketika saya berinteraksi dengan mereka, saya dan teman-teman di Yayasan Pembina Mualaf Atauhid ini melakukan dakwah yang disebut dengan dakwah kristologi. Yang sebenarnya dakwah itu adalah dakwah tauhid, Ya, artinya kita mengajak mereka untuk bertauhid. Itu yang kami lakukan, dan kami percaya bahwa bahwa dakwah kristologi itu juga adalah dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya ketika beliau berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani pada zaman itu, ya kan? Sahabat Nabi yang juga diperintahkan untuk mengusi ke negeri Habasyah juga melakukan dakwah kristologi. Mereka membicarakan tentang ayat-ayat di dalam Quran surat Maryam. Betul ya? Nah, jadi dakwah kristologi buat kami adalah dakwah tauhid dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Alhamdulillah, dakwah kami ini sekarang sudah mulai dikenal dan sudah mulai diterima oleh jamaah di masjid. Saya dan teman-teman di Yayasan Pembina Mu'alaf atau ini sangat senang sekali. Karena kami bisa memberi istilahnya informasi kepada Bapak Ibu bahayanya upaya pendangkalan akidah dan bahayanya upaya-upaya pemurtatan. Dan bagaimana kita mengatasi upaya-upaya tersebut supaya keluarga kita terhindar dari pemurtatan. Ya, alhamdulillah semenjak kami melakukan dakwah ini, yayasan kami berdiri dari tahun 2017 dan saya bergabung tahun 2020. Saya diamanahkan menjadi ketua litbang. Baru bergabung dua bulan ditunjuk jadi ketua litbang gara-garanya saya sering menerjemahkan video debat yang ada di luar negeri Pak ya di Inggris sekarang pertumbuhan Islam sedang luar biasa bahkan di sana sekarang ada sebutan apa Londonistan gitu. ya sampai orang-orang Inggris di sana disebut Londonistan Kenapa karena saking banyaknya umat Islam di sana orang-orang Inggris juga sekarang mudah sekali menemukan masjid-masjid di setiap ujung kota London sudah banyak. Saya dulu menerjemahkan video-video debat yang ada di kota London, ada tempat namanya Hyde Park, Taman Hyde gitu ya. Di salah satu ujung taman itu ada sebuah tempat namanya Speakers Corner, mungkin ada yang pernah tahu ya. Di tempat itu setiap orang boleh bicara apa saja. Yang sering digunakan sekarang adalah mereka berdebat antara kelompok Islam dan kelompok Kristen yang banyak gitu ya, walaupun ada kelompok-kelompok yang lain. Banyak juga da'i-da'i kita yang muslim berjibaku, berjihad di daerah itu. Mereka berdebat dengan orang-orang di luar Islam. Dan banyak juga yang menerima kebenaran Islam bersyahadat di tempat setelah berdebat. Banyak, Pak. Ya, Jadi setelah mereka teriak-teriak, sudah adu baku argumen. Alhamdulillah ada yang menerima Islam, bersyahadat baru kemudian disadat ulang di masjid terdekat. Alhamdulillah, makanya sekarang di Inggris banyak yang masuk Islam, entah itu dari orang-orang imigran ataupun dari orang-orang penduduk asli dari Inggris. Walaupun, walaupun mungkin masih banyak penolakan ya dari warga Inggris yang fanatik begitu dengan agama Islamnya, tapi agama Islam tidak bisa dibendung di Inggris, termasuk di negara-negara lain di Eropa di Belanda, di Jerman, di Prancis walaupun mungkin pemerintah Prancis tidak terlalu bersahabat dengan Islam, tapi pertumbuhan Islam tetap tidak bisa dibendung, ya. Bahkan mungkin belum lama ini kita melihat ada warga negara mana Belgia atau Swedia yang membakar Quran di taman. Betul ya? Ada kan? Kita tidak pernah tahu ada kejadian seperti itu, kita umat Islam pasti marah. Kitab suci kita dilecehkan, dibakar. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Quran dibakar, pemerintah Qatar mencetak 100 ribu Mushaf Quran dalam terjemahan bahasa Belgia dikirim ke Belgia. Belgia atau Swedia saya lupa. Ya. Itu langsung dikirim ke Belgia dalam bahasa lokal mereka. Jadi akhirnya orang yang tidak mengenal Islam jadi mengenal Islam dan Alhamdulillah masuk Islam. Memang. Men, ini menurut sebuah badan riset ya, sebuah badan riset di Amerika Serikat. Badan riset ini namanya Pew Research, websitenya namanya pewresearch.org. Badan riset ini menulis sebuah laporan, kira-kira 15 tahun yang lalu. Laporan ini mengatakan bahwa Islam itu merupakan agama yang pertumbuhannya paling tinggi di seluruh dunia. Bahkan tingkat pertumbuhannya melebihi tingkat pertumbuhan tingkat kelahiran. Ya, Diperkirakan agama Islam nanti tahun 2050 dibandingkan dengan agama Kristen yang digabungkan. Ya, yang digabungkan itu artinya ada Katolik, ada Protestan, ada Ortodok, ada Anglikan, dan sebagainya. Semuanya digabungkan. Islam bedanya dengan agama Kristen hanya sekitar 1-2 persen cuma 1 sampai 2 persen. 2050. Tetapi nanti 2070 diperkirakan agama Islam akan melewati itu semua. Tetapi kalau Kristennya dipecah-pecah, ya Protestan sendiri, Ortodoks sendiri, Katolik sendiri, Islam sudah menjadi agama yang terbesar di seluruh dunia. Sejak tahun kapan? Sejak tahun 2024 tahun yang lalu. Masya Allah ya, Alhamdulillah, jadi sekarang Islam adalah sebagai agama yang memang dilirik oleh orang-orang yang di Barat, sehingga mereka bisa menerima kebenaran Islam dan masuk Islam. Alhamdulillah, nah, kita-kita nih yang di Indonesia nih, kita selama ini mungkin bangga ya, Indonesia menjadi negara berpenduduk Islam terbesar di dunia. Mungkin sudah sekian puluh tahun kita menjadi negara yang punya penduduk Islam terbesar di dunia, eh tahun ini kita sudah disalib. Kita sudah bukan nomor satu lagi di seluruh dunia. Ada yang tahu negara apa? Pakistan, Alhamdulillah. Pakistan dan India itu bersaing. Ya, jumlahnya nggak banyak, bedanya nggak banyak. Dengan Indonesia pun nggak banyak. Jadi kemungkinan besar nanti tahun 2050 Indonesia mungkin cuma nomor tiga, Pak. <laughs> ya, nomor satu Pakistan, nomor dua India. India juga luar biasa. Walaupun mereka di India adalah Agama minoritas, tetapi insya Allah mereka juga akan menjadi agama yang besar di India. Kita semuanya berdoa, mudah-mudahan umat Islam di seluruh dunia bisa menjalin ukhuwah Islamia, begitu ya? Supaya apa? Supaya Islam tidak mudah dihancurkan, tidak mudah dihancurkan dari luar dan dari dalam. Nah, yang dari dalam ini yang sebenarnya berbahaya, Bu. Termasuk upaya-upaya untuk memurtadkan orang-orang Islam, upaya-upaya yang mengajak dan menarik orang-orang Islam keluar dari Islam memang ada. Yang namanya kebebasan beragama ada, dijamin oleh negara. Tetapi, kalau dilakukan dengan cara-cara yang tidak elok, nah, itu yang harus kita perhatikan, itu yang harus kita lakukan, upaya pencegahan. Betul, di Indonesia ada Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 29 ayat 2. Setiap warga negara diberikan hak penuh untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tetapi, pemerintah Indonesia sejak tahun 79 juga punya produk, ya punya aturan, yaitu apa? Tentang pensiaran agama di dalam keputusan bersama dua menteri agama, agama apa menteri agama dan menteri luar dalam negeri nomor 1 tahun 79 di dalam bab 3 pasal 4 menyatakan bahwa dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Berarti kalau ada orang yang ketok-ketok pintu rumah kita memberikan brosur, majalah, pamflet bahkan mungkin memberikan bantuan sembako yang akhirnya mengajak umat Islam untuk masuk agama mereka melanggar aturan nggak bu? Melanggar aturan. Cuman sayangnya memang di aturan tersebut sanksinya tidak begitu jelas. Ya. Sanksinya hanya akan dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku. Tetapi kalau ada ibu bapak misalnya rumahnya diketuk-ketuk begitu. Dan jelas-jelas ini adalah orang yang mengajak untuk ikut agama mereka. Bapak Ibu tinggal lapor saja sama RT atau serahkan ke hansip bawa ke polsek itu bisa kena pak itu bisa kena ya jangan ibu-ibu kalau didat didatangi tamu begitu lari ke dapur bawa gagang sapu bu <laughs> ya nanti kalau ibu kejar-kejar orang itu pakai gagang sapu ada yang foto yang salah yang pegang gagang sapu atau yang pegang brosur yang pegang gagang sapu nanti jadinya ya itu makanya kita perlu mendengar atau kita perlu mengetahui paling tidak yang namanya ilmu kristologi. Ilmu kristologi yang kami pelajari ini, ini bukan ilmu yang membawa kita atau menjadikan kita agama Kristen bukan. Ilmu ini adalah ilmu yang mempelajari akidah mereka, sejarah mereka, baik itu sejarah terbentuknya agama mereka maupun sejarah terbentuknya kitab mereka. Untuk mempelajari ilmu ini kita juga harus mempelajari sejarah dan terbentuknya kitab Islam dulu. Gitu. Jangan kita belum tahu kitab dulu tersusunnya bagaimana, kita sudah mempelajari kitab orang itu. Yang nggak boleh ya, makanya bapak ibu harus tetap belajar di dalam Islam sampai mati kita belajar, terutama Al-Quran. Juga, kita juga harus memastikan anak-anak kita belajar Islam dari mulai kecil, dan yang terpenting yang terpenting ya Bu ya, ini pesan dari saya dan dari teman-teman. Jangan mengirimkan anak-anak kita sekolah di sekolahan Kristen. Ibu-ibu dulu pernah dengar nggak kalau sekolah Katolik itu disiplinnya lebih bagus gitu. Oh iya, iya, iya. Bapak-bapak, iya juga. Iya. Berapa Beberapa tahun yang lalu lah, mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Malah umat Islam cenderung mengirimkan anaknya sekolah di sekolahan Kristen. Yang terjadi apa, Bu? Yang terjadi. Banyak anak-anak kita yang disekolahkan di sana keluar atau lulus jadi orang Kristen. Salah siapa kalau gitu? <laughs> nah, orang tua menginginkan pendidikan terbaik buat anaknya. Betul. Disiplinnya yang baik, gurunya yang baik, mata pelajarannya yang baik, kurikulumnya yang baik. Tapi kalau yang namanya agama kan gimana? Walaupun mungkin pelajaran agamanya dipisah Ya, yang Kristen dan non-Kristen, tetapi setiap hari mereka melihat teman-temannya beribadah. Setiap hari mereka melihat teman-temannya cara berdoa. Setiap hari mereka melihat cara mereka berinteraksi dengan ajaran teman-temannya. Akhirnya kan bisa luntur. Ya enggak? Saya juga pernah kedatangan seorang ibu. Dia tunanetra dari lahir. Karena mungkin orang tuanya tidak mampu mengirimkan dia sekolah di sekolah luar biasa. Orang tuanya mengirimkan dia ke sekolah luar biasa yang punya yayasan Kristen. Masuk sekolah luar biasa itu umur 9 tahun, keluar umur 19 atau 20 tahun, sudah jadi Kristen. Salah siapa? <laughs> mau menyalahkan orang tuanya juga gimana? Ya, tapi ketika dia sekolah di sebuah sekolah yang Kristen, ya mau tidak mau dia pasti terpapar, terkontaminasi, dan juga pasti terseret gitu. Nah, juga rumah sakit ya, Pak Ibu ya. Kenapa saya terus mengatakan hal ini supaya menjadi perhatian buat kita. Jangan sembarangan mengirimkan keluarga kita ke rumah sakit, rumah sakit Kristen. Apa yang terjadi di sana? Contoh kasus. Saya pernah mengirim utusan ya, beberapa teman saya saya kirim ke sebuah rumah sakit di Bandung. Di Bandung nih kejadian ini. Seorang pemuda muslim, ibunya sakit keras, dimasukkan ke rumah sakit Kristen. Karena mungkin pemuda ini tidak mengurus BPJS ibunya, akhirnya tidak bisa ditanggung oleh BPJS. Jadi punya tunggakan BPJS-nya. Harus operasi. Biaya operasinya tinggi. Pihak rumah sakit menawarkan biaya operasi gratis. Syaratnya gimana? Masuk so Kristen. Gimana rasanya pemuda itu? Ini ibu kandung, sakit, sedang dirawat, perlu operasi, dia nggak punya uang. Tapi kalau dioperasi, ibunya harus jadi Kristen, termasuk pemuda itu. gitu. Akhirnya kami mengutus putusan, kita bantu urus BPJS-nya, kita keluarkan dia pindah ke rumah sakit Islam. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Ya, Makanya Bapak Ibu, kita harus pikir dua kali, tiga kali, kalau sampai ada keluarga kita yang sakit masuk ke rumah sakit Kristen, resikonya tetap ada. Bukan resiko kesembuhan, tapi resiko pindah iman. Ya, banyak cerita di rumah sakit-rumah sakit Kristen, ketika seorang pasien yang bukan Kristen, di dalam ruangan dia ketika dia sakaratul maut, pihak keluarga disuruh keluar. Nggak boleh tungguin. Yang masuk nanti tim dari rumah sakit. Bagaimana ceritanya Sim Salabim tiba-tiba pasien itu sudah jadi Kristen. Itu banyak terjadi juga. Ya. ya, makanya kita harus memperhatikan bukan berarti saya bicara di sini saya mau apa namanya? mengajak Bapak Ibu untuk membenci orang Kristen bukan. Ya, kita tetap boleh bermuamalah dengan siapapun. Tetapi kita harus bisa menjaga akidah kita. Jangan sampai hanya karena kenikmatan dunia yang sesaat, apalagi hanya sebako, terus kita menggadaikan iman kita. Apalagi kalau sudah terbukti bahwa Islam dan Al-Quran kita sudah terbukti yang benar. Eh, yang benar apa yang paling benar, Bu? Yang paling benar siapa bilang? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sepuluh, sebelas. Bapak, Bapak, Islam yang benar apa yang paling benar, Pak? Yang benar. Nah, loh, kok beda nih Bapak Ibu nih? Kalau kalau ibu-ibu bilang Islam yang paling benar, berarti yang lain juga benar. Oh Alah, kok tadi angkat tangan enggak? Oh, enggak. <laughs> Islam buat kita, kita sebagai umat Islam harus berani bilang bahwa Islam itu yang benar, yang lain salah. Berani enggak Bu bilang gitu? Berani, harus bilang harus berani bilang begitu. Bukan berarti kalau kita bilang yang lain salah terus kita harus berantem, berkelahi atau berperang. Enggak, bukan begitu. Masing-masing agama, setiap agama di Indonesia punya hak untuk mengatakan bahwa agama mereka yang benar, yang lain salah. Benar nggak Pak? Tapi kan bukan berarti kalau kita bilang agama kita yang benar, yang lain salah, terus kita harus bermusuhan. Bukan. Sebagai konteks yang lebih besar, konteks berbangsa dan bernegara, kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Betul? Tapi kalau masalah akidah masing-masing. Mereka punya hak masing-masing. Jangan kita bilang Islam yang paling benar, nanti yang lain ada yang benar. Nanti kalau diajak-ajak ke sono, oh iya ya, ini juga benar ya. Nanti jatuhnya begitu, Bu. Nah, makanya umat Islam harus berani ngomong Islam yang benar, yang lain salah. Agama yang lain juga boleh ngomong begitu, boleh. Agama yang lain bilang agama mereka yang benar, Islam salah. Boleh. Itu hak mereka, itu dilindungi undang-undang. Tapi bukan berarti kita harus saling bertikai atau saling berperang. Itu bukan begitu konsepnya, ya. Mudah-mudahan paham ya dengan maksud saya ya. Jadi kita Islam tetap harus punya yang namanya posisi sendiri. Tidak boleh kita mudah di apa namanya? Dilemahkan, digoyang iman kita, akidah kita. Oleh narasi-narasi yang berbahaya buat kita, apalagi buat generasi kita. Kadang-kadang, yang ngomong semua agama sama itu bukan orang agama lain, loh. Bener gak, Pak? Pernah denger, seorang, seorang Kiai Haji ngomong semua agama sama? Pernah denger? Eh. Ada ya, setuju gak, Pak? Enggak eh, setuju, itu yang benar. Semua agama yang gak ada yang sama. Kalau semua agama sama, kenapa mereka enggak masuk Islam aja semuanya? Oh gitu. Ya begitu. Iya kan? Semua agama beda. Konsep ketuhanannya beda, konsep keselamatannya beda, konsep peribadatannya juga beda. Kalau ada yang bilang semua agama sama, itu di belakangnya pasti punya agenda. Agendanya apa? Kalau sudah makan, nanti akan bilang, oh kamu di sana atau kamu di sini, sama aja. Jatuh-jatuhnya seperti itu nanti. Betul kan? Nah, makanya kita harus punya stand, punya pijakan, punya posisi yang kuat. Jangan kita mudah terpedaya oleh narasi-narasi pluralisme, ya, liberalisme. Itu yang nggak boleh, bahaya itu buat kita ya. Liberalisme dan pluralisme itu malah bisa timbul dari dalam agama Islam sendiri. Ya, baik. Nah sekarang sebelum saya lanjutkan dengan kristologi, saya izin minum dulu ya, Pak Bu ya. Minum sendiri soalnya ditonton orang saya nih. Masya Alhamdulillah. Masya Allah, ini udah setengah sembilan masih rame begini ya, masih padat ya. Alhamdulillah, emang biasa Pak ya, kajian malam-malam nggak -malam gini Pak. <laughs> Alhamdulillah, baik. Saya lanjutkan dengan yang disebut dengan Kristologi. Kristologi berasal dari kata apa? Kristus. Kristus artinya apa? Mesias. Pernah dengar Mesias, Bu? Pernah? Di dalam Islam kita mengenal dengan kata apa, Bu? Al-Masih. Ya. Jadi Kristus bahasa Indonesia, Christ bahasa Inggris, Kristos bahasa Yunani, Mesiah bahasa Ibrani, Al-Masih bahasa Arab. Sama itu. Maknanya sama. Cuman konsepnya mungkin sedikit berbeda antara Islam, Yahudi dan Kristen, ya. Kalau di dalam Kristen dan Yahudi itu mirip. Memang mereka artinya adalah yang diurapi diurapi itu artinya apa ya? Dibaluri itulah. Di dalam tradisi Yahudi, orang yang dibaluri dengan minyak ketika dia ditahbiskan itu adalah bisa seorang imam, bisa seorang raja, bisa juga seorang nabi, ya. Ketika raja ditahbiskan, dilantik itu diurapi dengan minyak, orang itu disebut sebagai Mesias. Ya. Kristus itu adalah gelar daripada Yesus. Yesus tahu ya bu ya? Hah? Yesus sama Isa sama nggak bu? Hah? Beda. Beda apa sama? Ragu-ragu jawabnya. <laughs> Yesus sama Isa sama nggak pak? Sama. Ya, sama ya bu ya. Orangnya sama. Di Quran kita mengenal Nabi Isa alaihissalam. Kalau nyebut Isa, kalau nggak ditambahin Al-Masih kita tambahin dengan alaihi salam. Kalau di Kristen mereka sebut dengan Yesus. Orang Kristen ada yang menyebut dengan Islam masih nggak bu? Ada, ada pak, ya. Kalau untuk urusan debat, urusan debat nih ya, mereka bilang Yesus sama Isa tuh beda katanya. Kalau Yesus itu lahir di kandang domba, kalau Isa tuh lahir di bawah pohon korma gitu katanya. Mereka bilangnya begitu, ya. Tapi mereka juga bikin kitab seperti ini kitabnya. Pernah lihat bu? Pak pernah lihat? Ini kitab yang membuat kalangan Kristen yang menciptakan lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, ya. Tulisannya apa namanya kitabnya? Kitab Suci Injil. Waduh. Waduh, Injil, Pak. Apakah ini Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihi salam? Uh, keren Ibu-ibu bisa bilang bukan. Taunya bukan dari mana, Bu? Hati-hati ya Bu, ya hati-hati. Ketika ibu suatu saat diberi kitab seperti ini, terus dibilang, "Inilah kitab Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih." Al gitu, percaya nggak Bu? Jangan buru-buru percaya ya. Makanya, ibu, kalau nonton channel saya pasti tahu alasannya kenapa bisa bilang bukan. Ya, nanti di sini juga kitabnya menulis silsilah siapa nih, Isa Al-Masih. Jadi, kalau mereka sedang debat, Pak. Mereka bilang, Yesus dan Isa itu beda orangnya. Yesus lahir di kandang domba, Isa lahir di bawah pohon korma. Yesus di Yesus disalib, Isa tidak disalib. Mereka bilang begitu. Tetapi mereka juga bikin kitab tulisannya Isa masih. Buat siapa ini Pak kitab ini? Apa buat orang Kristen? Bukan Pak, kitab ini dibuat untuk dibagi-bagikan kepada orang Islam. Nah, pernah dengar bu? Ada kitab ini dibagi-bagikan kepada orang Islam. Tujuannya apa? Tuh, lihat tuh. Sama ini adalah kitab Injil yang diterima Nabi Isa. Tuh, namanya Isa Al-Masih. Ada nama Nabi Yahya. Ada kata Insya Allah di sini, Bu. Ada kata Insya Allah di sini, Pak. <laughs> Loh, beneran. Bahkan saya punya kitab yang lebih tua. Cetakan 1916. Masih ada kata Assalamualaikum. Masih ada kata insya Allah sama seperti ini. Masih ada kata masjid. Masih ada kata Ka'bah. Tuh, coba bayangin. Apa urusannya gitu ya? Kristen dengan Ka'bah gitu. Padahal kita umat Islam taunya Ka'bah kan ada di Masjidil Haram, Pak. Tetapi yang mereka tulis Ka'bah itu maksudnya adalah Baitul Maqdis. Nah, jadi mereka menggunakan terminologi atau istilah-istilah di dalam Islam untuk menjerat umat Islam itu yang mereka lakukan. Ya. Di dalam sini juga ada yang namanya Nabi Yahya. Nama-namanya nama-nama Islam. Nabi Zakaria ada. Ya. Terus di dalam sini juga menggunakan istilah-istilah yang tidak asing buat kita. Tidak asing. Kita sering mendengar kalimat-kalimatnya itu kata-katanya itu banyak yang diambil dari kata-kata dalam istilah islami gitu ya ini satu ya kalau saya perlihatkan begini ini mirip Quran nggak Pak sekilas mirip ya Bu ya mirip Quran ini juga dibagi-bagiin ke umat Islam di sini juga ada kata Islam Al-Masih Kenapa mereka membagi-bagikan ini kepada umat yang sudah beragama? Melanggar aturan nggak? Melanggar aturan. Karena ini merupakan barang cetakan. Di dalam bab 3 pasal 4 disebutkan dilarang menyebarkan brosur, pamflet, buku, barang cetakan kepada orang atau kelompok yang sudah beragama dengan tujuan untuk mengajak orang itu masuk ke dalam agama mereka. Jadi kalau ada yang bagi-bagi ini kepada rumah orang Islam, ini sudah melanggar aturan sudah melanggar keputusan bersama dua menteri nomor satu tahun 79. Inilah kenapa kita membuat kajian seperti ini supaya Bapak Ibu ini waspada gitu. Kalau Bapak Ibu belum pernah dengar saya atau belum pernah nonton video saya, tiba-tiba didatengin orang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore Pak, Ibu, kami dari tim kasih gitu misalnya. Kami ingin membagikan berita kabar baik gitu. Atau kabar keselamatan gitu. Senang nggak bu kira-kira bu? Biasanya senang ya ibu-ibu kalau dengar begitu ya. Apalagi kalau ada sembakonya bu. Apalagi kalau ada minyak 2 liter ya bu ya. Apalagi kalau ada beras 5 kilo ya bu ya. Oh aduh. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya melanggar aturan pemerintah. Nah tujuan kita daripada belajar seperti ini tadi saya sebutkan. Tidak lain, tidak bukan untuk membentengi akidah umat Islam. Ya, dari upaya-upaya pemurtatan. Sekarang apa yang kita pelajari dari kitab-kitab mereka? Tentu saja yang harus kita ketahui dari kitab mereka adalah satu, di dalam kitab mereka itu konsep ketuhanannya itu sama nggak sih dengan Islam? Konsep ketuhanannya. Ya. Sekarang kita lihat di dalam kitab mereka. Kalau yang tadi saya tunjukin di sini, ini isinya hanya yang disebut dengan Perjanjian Baru, ya Perjanjian Baru itu isinya 27 surat. sampai kata surat nih, biar bapak ibu nggak asing gitu. Karena di Quran kita kan juga disebut surat gitu ya. Di Kitab ini juga yang namanya Perjanjian Baru ini isinya 27 surat. Tapi Kitabnya orang Kristen sebenarnya itu isinya tergantung denominasi ya. Itu isinya ada 66 surat. Nah, kok bisa beda gitu? Yang ini memang asli atau khusus memang buatan orang Kristen. Di sini yang mereka bikin ini lebih tebal, yang isinya 66 surat, ini kita bisa bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, kalau kita lihat di sini ada yang indeksnya warna hitam nih, ya, indeks warna hitam. Ada yang indeks warna merah nih, ya. Kalau yang indeks warna merah itu yang ini. Nah, isinya ini. Ya, jadi ini itu isinya hanya sepersekian dari Bible. Yang tebel ini, nah, ini disebut dengan Perjanjian Lama. Kitab yang tebel ini, ini punya siapa? Atau berasal dari kitab apa gitu. Ya. Yang Perjanjian Lama ini itu berasal dari kitabnya orang Yahudi. Nah, ini ada kitabnya saya bawa nih. Jadi kalau saya ngomong saya bawa barbuknya, gitu. ya ada barang buktinya. Gitu. Jangan saya dianggap nanti berasumsi gitu, ya. Ini kitabnya orang Yahudi, namanya Kitab Tanakh. Oh. Tanakh itu adalah singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu adalah yang disebut dengan lima kitab Musa, kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan gitu. Gak usah dihafalin pak, ya. gak perlu pak. Nevi'im itu kitab nabi-nabi. Ada yang disebut dengan nabi Yeskiel, Yeremia, Yesaya, Hagai, Habakuk, Yunus, dan sebagainya. Sebagian nama-nama nabinya kita juga sudah tidak asing gitu ya. Ada nabi Ayub alaihissalam, ada nabi Yunus alaihissalam, dan sebagainya. Yang kelompok terakhir namanya kelompok kitab Ketuvim. Ketuvim itu artinya tulisan-tulisan Pak. Tulisan-tulisan dari orang-orang bijak atau juga tulisan nabi itu sendiri ada kitab apa? Amsal, Kidung Agung, Masmur. Nah kalau Masmur ini di Quran kita sering baca kitab Zabur. ya. Nanti ada lagi ratapan, pengkhotbah dan sebagainya. Ketiga kelompok kitab itu dijadikan satu namanya Tanah. Tanah itu adalah singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Kitabnya orang Yahudi ini ditulis dalam bahasa Ibrani disusun kira-kira tahun 450 sebelum masehi. Jadi sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. 450 tahun sebelum Nabi Isa. ya Hampir setengah milenium berarti. Nah, kitabnya orang Yahudi yang ini, dalam bahasa Ibrani, ini yang menjadi ini yang yang apa namanya? Yang indeksnya warna hitam ini ya tetapi melalui proses yang namanya kitab ini yaitu kitab apa Septuaginta nah ini kitabnya saya harus pegang kitabnya jadi kalau saya ngomong nggak ada barang buktinya nanti sangkain saya ngibul gitu ya ini kitabnya kitab ini namanya kitab Septuaginta ini adalah hasil terjemahan dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani. Ini diterjemahkan kira-kira abad ketiga sebelum masehi, kira-kira 300 tahun sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini beredar terus sampai Nabi Isa lahir, sampai Nabi Isa berdakwah, bahkan sampai Nabi Isa diangkat, ya sampai tidak ada di bumi Nabi Isa alaihissalam. Sampai abad kedua, ketiga, keempat, terjemahan ini dikoreksi sama orang Kristen. Koreksi ya, namanya resensi Namanya, kalau resensi itu artinya dikritik terjemahannya, diubah-ubah gitu. Buat apa diubah-ubah supaya matching dengan kitabnya orang Kristen yang ini? Kitabnya orang Kristen ini ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Ini juga ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, setelah ini ditulis, ini diresensi pada akhir abad keempat. Masehi, Masehi ya. Berarti tadi kalau 450 sebelum Masehi, ini pada tahun 400 akhir lah abad keempat tahun 400an Masehi. Jadi jaraknya kira-kira 850 tahun. ya Kitab yang ini tadi yang sudah terjemahan bahasa Yunani dijadikan satu dengan kitabnya orang Kristen ini. Nah inilah kitabnya orang Kristen. Masalahnya di mana? Masalahnya karena ini yang terjemahan lama eh perjanjian lama ini terjemahannya sudah diubah-ubah, maknanya sudah bergeser dari kitabnya orang Yahudi yang ini. Kalau kitab yang ini saya kasih kepada orang Yahudi suruh baca, mau nggak bu kira-kira bu? Nggak mau. Mereka akan buang tempat sampah gitu. Karena apa? Karena maknanya sudah berbeda dengan yang di sini. Maknanya itu makna apa maksudnya? Bisa makna konsep ketuhanan, bisa makna konsep apa? Mesias itu. Yang tadi itu ya Almasih ya. Jadi di dalam kitab mereka ini itu ada konsep nanti akan ada Mesias yang akan datang. Kalau kita mungkin di Indonesia sering mendengar Satrio Piningit gitulah ya. Ya, ada kan begitu kan? mengharapkan sosok yang akan menjadi raja atau pembebas atau pemimpin di masa depan. Orang Yahudi juga punya konsep begitu. Namanya bukan namanya, julukannya adalah Mesias. Kita di Islam juga memahami nanti akan ada Mesias palsu yang akan datang. Betul? Siapa? Pak U. Dajjal, ya. Konsepnya mirip-mirip tapi sedikit berbeda. Yahudi mengimani bahwa nanti akan ada mesias yang mana orang itu nanti akan menjadi raja bangsa Israel. Ya. Kalau Kristen mengatakan bahwa Yesus itulah mesias yang dijanjikan di sini, gitu. Makanya orang Kristen dan orang Yahudi ini seperti seperti apa ya? Kalau boleh saya katakan seperti cinta bertepuk sebelah tangan gitulah. Ya. Jadi orang Kristen karena mereka menggunakan kitabnya orang Yahudi, dan mereka bilang Yesus itulah Mesias yang dijanjikan di sini, makanya mereka bilang bahwa Yesus itulah Mesias yang dijanjikan di sini. Tetapi orang Yahudi menolak. Orang Yahudi bilang Yesus itu bukan Mesias yang dijanjikan di sini, karena tidak memenuhi kriteria yang disebut di sini. Kriterianya apa? Kriterianya itu yang namanya Mesias itu nanti akan datang itu harus benar-benar manusia. Bukan Tuhan yang jadi manusia. Kalau Kristen kan bilang Yesus itu manusia juga, Tuhan juga. Iya kan? Yesus itu adalah firman yang menjelma jadi manusia. Kalau di Yahudi nggak ada konsep Tuhan bisa jadi manusia, nggak ada. Gitu, ya. Yang pertama. Yang kedua, kata orang Yahudi, Mesias yang mau datang itu harus keturunan Raja Daud. Atau kita kenal dengan Nabi Daud alaihissalam. Harus melalui keturunan anaknya Nabi Daud, yaitu siapa Salomo atau Nabi Sulaiman Alaihissalam. Harus keturunan Daud melalui Salomo. Nah, Yesus di sini ceritanya kan, dia adalah anak dari Perawan Suci Maria, namanya. Di Islam kita kenal dengan sebutan Siti Maryam, ya kan? Dan Maria di sini pun diceritakan dia mengandung dari Roh Kudus. Bukan dari suaminya, bukan dari hubungan suami istri. Jadi Yesus itu bukan anak manusia, artinya bukan dari hubungan badan suami istri. Yang disebut dengan suaminya Maria di sini itu yang dianggap keturunan Daud melalui Salomo. Karena Yesus bukan anak kandung Yusuf, maka orang Yahudi bilang, sorry bro, anak adopsi nggak terima gitu. Ya, jadi orang Yahudi menolak Yesus Mesias karena Yesus bukan keturunan darah daging dari Raja Daud melalui anaknya Sulaiman. Berikutnya orang Yahudi bilang, Mesias yang akan datang itu, itu nanti datang kalau di seluruh dunia ini sudah tidak ada perang. Nah sedangkan Kristen menganggap Yesus itu Mesias, tapi kan masih ada perang sampai sekarang Bu. Iya kan? Masih ada perang di Gaza. Betul gak? Berikutnya orang Yahudi bilang, Mesias yang akan datang itu, itu nanti kalau di seluruh bumi sudah semua orang sudah mengenal Hashem. Hashem itu siapa? Hashem itu adalah sebutan untuk Tuhan yang Maha Esa. Jadi semua manusia artinya mau suku terpencil, siapapun sudah mengenal Hashem baru mesias itu datang. Nah, zaman sekarang masih ada manusia yang gak kenal Tuhan gak Bu? Masih ada ya, suku-suku terpencil. Gak usah di luar negeri deh di Indonesia aja masih ada. Ya, kami juga membina beberapa saudara kita dari kepulauan di Halmahera, kita bawa ke Jakarta, kita ajari mereka Islam. Dari yang datang nggak bisa bahasa Indonesia, waktu kita bawa masih pakai celana daun. Ketika sampai di Jakarta sudah dikasih baju, giliran suruh tidur, lari tidurnya di bawah kolong mobil. Masih ada yang begitu pak, saudara kita tuh pak, ya tidak kenal Islam, tidak kenal peradaban. Bicara bahasa Indonesia saja tidak bisa. Kita jadikan mereka hafiz-hafiz Quran. Ya, Masya Allah, sekarang sudah ada yang hafiz 5 juz, ada yang sudah hafiz 7 juz, Alhamdulillah. Jadi sampai sekarang masih ada orang yang tidak kenal Tuhan yang Maha Esa. Makanya orang Yahudi bilang, Yesus bukan Mesias yang dijanjikan karena sampai sekarang tidak masih ada orang yang tidak kenal dengan Tuhan. Nah itulah perbedaan antara Yahudi dan Kristen, ya. Yahudi tidak mengenal, tidak menerima Isa atau Yesus sebagai Mesias. Kita Islam bagaimana? Kita Islam punya konsep yang disebut dengan Al-Masih, itu bukan konsep Mesias yang dijanjikan di sini, bukan, ya. Nabi Isa Al-Masih itu sebutan atau gelar Al-Masih itu hanya diberikan kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa alaihi salam diberikan mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa membangkitkan orang mati dengan cara apa, Bu? Mengusap. Almasi itu seperti mengusap. Mengusap dengan mengurapi kan mirip lah ya. Itu. Ya, itu perbedaannya. Kita di dalam Islam juga mengimani Nabi Isa putra Maryam adalah seorang anak dari Siti Maryam. Siti Maryam tidak punya suami, Artinya Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan mudah bisa menciptakan Nabi Isa alaihi salam hanya dengan apa, Bu? Kun fayakun. Sama seperti menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari tanah liat. Itu adalah hanya bukti kebesaran dari Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Beda konsepnya dengan di Kristen. Kalau di Kristen mengatakan Yesus itu adalah anak Allah tulisannya. Di Yahudi juga ada sebutan anak Allah tulisannya saya sebutnya Allah ya Pak ya. Karena di kitab mereka Allahnya tuh nggak ada tasdid Pak. Jadi saya pakai Allah gitu Pak. Ya. Kalau di Quran kan kita ada tasdid jadi Allah gitu. Bedanya di situ ya. Mereka menggunakan kata Allah di dalam kitab mereka loh. Tetapi mereka menggunakan kata Allah di sini bukan sebagai nama Tuhan kita. Ya. Kalau umat Islam ditanya nama Tuhan kita siapa? Gampang jawabnya Allah langsung jawabnya. Tapi, kalau mereka menggunakan kata "Allah" di sini atau "Allah" bukan sebagai nama, tapi sebagai jabatan atau sebagai sebutan umum, gitu ya. Nah, saya teruskan lagi bahwa di dalam kitab mereka ini, mereka menganggap Yesus sebagai Anak Allah. Yahudi juga punya sebutan Anak Allah, tetapi kalau Yahudi sebut Anak Allah, itu artinya bukan Allah itu sendiri. Anak Allah disebut dalam Yahudi itu artinya apa? Orang soleh atau bangsa pilihan gitu. Umat Israel atau Bani Israel di sini mereka mengaku disebut sebagai putra sulung malah. Putra sulung. Adam juga disebut sebagai anak Allah. Ya. Daud juga disebut sebagai anak Allah. Artinya orang soleh. Tapi kalau Kristen memahami anak Allah untuk Yesus disebut Selain anak Allah, juga anak tunggal. Gitu. Di sini ada anak tunggal, tapi di sini banyak sebutan anak Allah. Jadi, kan, nggak nyambung gitu. Kalau di sini sebut anak Allah menjadi Allah, kalau di sini anak Allah hanya orang soleh, ya. jadi akidahnya umat Kristen menyebut Yesus sebagai anak Allah itu disebut sebagai Yesus punya sifat ilahi. Jadi, artinya Yesus juga dianggap sebagai Tuhan. Orang Kristen kalau ditanya bedanya kata Tuhan dan Allah itu apa gitu. Kadang suka nggak bisa membedakan mereka. Ya, Ketika kita tunjukkan kamus besar bahasa Indonesia baru terlihat bedanya. Kalau di kamus besar bahasa Indonesia arti kata Tuhan itu adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Kalau kata Allah di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi kalau Tuhan sesuatu yang dipuja disembah, Tuhan ini punya nama. Namanya siapa? Namanya Allah dalam bahasa Arab. Itu di kamus besar bahasa Indonesia. Tetapi kalau di kitab mereka menggunakan kata Tuhan dan kata Allah secara bersamaan, tapi hanya sebagai sebutan. Nama Tuhannya siapa? Yesus gitu. Ya, nanti kalau Kristen yang lain menggunakan nama Tuhan siapa? Yahweh. Pernah dengar Bu Yahweh atau Yehova gitu. Ya, ada Kristen denominasi atau sektenya Saksi Yehova. Yang sering ketok-ketok pintu rumah orang itu Saksi Yehova. Tapi kalau yang sering bantu ada kalau ada bencana alam, nah itu dari Protestan. ya. Saya teruskan lagi. Sekarang konsep ketuhanannya antara orang Yahudi dengan orang Islam, eh dengan Kristen dan Islam bagaimana? Ya. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi, ini juga sebenarnya boleh dikatakan mereka masih bertauhid. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena memang di dalam kitab mereka banyak ayat-ayat yang menyatakan ketauhidan Tuhan. Contoh misalnya, di dalam Ulangan 6 ayat 4. Kalimatnya berbunyi begini. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Esa. Dalam bahasa Ibrani apa? Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ada Ehad. Kita sering atau mungkin kita sering membaca dalam setiap hari mungkin kita baca Kul Huwallahu Ahad. Bahasa Arabnya Ahad, bahasa Ibrani-nya Ehad. Artinya sama. Artinya sama, itu Esa artinya. Jadi orang Yahudi juga sebenarnya bertauhid. Masalah mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW itu hanya masalah ego mereka. Masalah kesombongan mereka. Tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW karena tidak berasal dari bangsa mereka. Ya, tetapi mereka bertauhid. Kemudian nanti ada ayat lagi bunyinya begini. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku, Tuhan, di bumi. Ya, itu ada di Keluaran 9 ayat 14. Nanti ada lagi ayat yang berbunyi begini. Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia. Bilangan 23 ayat 19. Kita sering baca lam yalid walam yulad walam Yakulahu, kufuan ahad. Sama jadi konsep Tuhannya sama dengan Islam. Jadi Tuhan yang bukan manusia di Yahudi ini dan Tuhan yang tidak beranak dan tidak peranakan di dalam Islam, di dalam Kristen tiba-tiba bisa berubah menjadi manusia. Siapa? Yesus. Gitu. Ya, Di dalam kitab ini masih banyak kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang menyatakan bahwa Tuhan itu bukan manusia. Ada di dalam keluaran 33.20, ada di dalam ayub 39 ayat 32, ada di dalam 1 Samuel 15.20, Nanti ada kata-kata di Maliaki 3 ayat 6. Tuhan tidak akan berubah. Tiba-tiba gitu. ketika masuk Kristen. Firman itu menjelma jadi manusia. Dianggapnya Tuhan jadi manusia. Gitu. Kontradiksi nggak Bu? Berarti kontradiksi antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Ini konsep ketuhanannya sudah kontradiksi. Nanti orang Kristen bilang, "Oh, kalau di perjanjian lama itu, itu belum waktunya Yesus turun," gitu. Loh, tapi kan di sini juga dikatakan Tuhan tidak akan berubah. Kalau Tuhan tidak berubah, tiba-tiba berubah jadi Yesus, kan sudah kontradiksi. Gitu, ya. Kenapa mereka mengambil kitabnya orang Yahudi ditempelkan dengan kitab mereka? Karena mereka setelah merubah terjemahan di dalam ini, Kitab ini jadi atau menjadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di sini. Tiba-tiba atau seolah-olah kitabnya orang Yahudi yang sudah diterjemahkan ke bahasa Yunani, kemudian terjemahannya sudah diresensi menjadi seolah-olah sudah meramalkan Yesus di kitabnya orang Kristen. Kok bisa begitu? Karena penulis kitab yang perjanjian baru ini ini mengutip-ngutip, nah, mencomot-comot ayat dari sini, kurang lebih nggak banyak lah, kurang lebih hampir seribu ayat. Banyak apa? Banyak. Jadi kalau orang Kristen bilang ini terinspirasi oleh Roh Kudus, sedangkan ini ngutip seribu ayat dari sini, berarti ini terinspirasi oleh Roh Kudus atau terinspirasi oleh Perjanjian Lama? Nah, kita nggak usah jawab lah bu. Ini cuma pertanyaan buat mereka aja, gitu ya. Jadi seolah-olah Yesus sudah diramalkan di sini. Gitu. Ya, nah tadi konsep ketuhanan sudah, konsep Mesias sudah. Sekarang konsep keselamatan. Orang Yahudi itu kalau konsep keselamatannya gimana? Mereka juga bilang kalau mau selamat bertobat. Tidak ada konsep manusia menebus dosa orang lain. Di Islam ada nggak bu? konsep orang bisa nembus dosa kita gitu. Nah ada. Di Yahudi juga bilang ada ayat bunyi begini. Di ulangan 24 ayat 16. Seorang anak tidak dapat menanggung kesalahan ayahnya. Seorang ayah tidak dapat menanggung kesalahan anaknya. Yang berdosa itu yang mati. Mati artinya masuk neraka. Nanti ada lagi ayat di 18 ayat 20. Sama bunyinya. Yang berdosa itu yang mati. Anak tidak menanggung kesalahan ayahnya. Ayah tidak menanggung kesalahan Anaknya, kemudian ada ayat bunyinya begini lagi: "Ada judulnya begini: 'Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kurban di sini, ya di sini. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan, maksudnya: Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik.'" kendalikan orang-orang kejam. Sama nggak Pak, dengan amar Ma'ruf nahi mungkar? Sama, ya. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Sama nggak Pak? Di Islam. Sama. Kita mengurusi anak yatim, kita juga mem memperjuangkan perkara janda-janda. Memperjuangkan perkara janda-janda itu -janda maksudnya membantu, bukan cari janda ya, Pak ya, maksudnya ya. Terus ada ayat bunyinya begini lagi. Baiklah, marilah kita berperkara. Firman Tuhan tulisannya. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau ada kalimat seperti itu, kira-kira menurut nalar sehat, perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib buat nebus dosa manusia? nggak perlu kan gitu ya ini konsep keselamatan di dalam kitabnya orang Yahudi walaupun kitab ini sekarang menjadi bagian orang Kristen tetapi ayat itu dipahami oleh orang Kristen sebagai ayat untuk masa sebelum Yesus datang gitu ketika di sini konsep keselamatannya sudah berubah nah ketika di sini kita bisa membagi lagi menjadi dua bagian ya yang saya maksud adalah begini yang punya indeks merah ini kita bisa bagi menjadi dua nih. Kelompok yang pertama itu yang disebut dengan kitab-kitab yang menceritakan tentang Yesus, ya. Kitab-kitab itu namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kelompok yang kedua itu adalah kitab-kitab yang dianggap ditulis oleh rasul-rasul. Uh, kok ada rasul-rasul apa tuh? Sama nggak dengan Islam rasul gitu? Beda, ya. Di dalam istilah mereka, Rasul itu adalah arti pengikut Kristus. Kalau di kita beda ya. Kita di Islam rasul itu adalah nabi yang menerima risalah. Kalau kita pelajari atau kita baca dari kitab-kitab yang menceritakan tentang Yesus tadi, Yesus juga sebenarnya diceritakan hanya meneruskan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Ya, ketika Nabi Musa mengatakan Adone Elohenu Adone ehad. Yesus diceritakan ketika ditanya oleh ahli Taurat dan ahli Farisi apa hukum yang terutama? Yesus menjawab, "Hukum yang terutama adalah sema Israel, adonai Elohenu, adonai Ehad. sama dengan yang diceritakan oleh untuk perkataan Nabi Musa alaihissalam. Salam." Yesus juga mengajarkan bahwa kepada bangsa Israel bahwa jikalau kamu bangsa Israel tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan selamat. Artinya, Yesus mengajarkan bangsa Israel untuk bertobat. Tadi kan ada ayatnya, kamu harus berhenti berbuat jahat, mengusahakan keadilan, mengendalikan orang kejam dan sebagainya. Oh, udah cepet ya, tuh kan, baru dikasih tahu nggak berasa atau tuh udah sembilan aja, ya? Oke, okay, singkat aja. habis ini kita tanya jawab ya. Jadi konsep keselamatannya yang diceritakan di sini adalah oleh Yesus sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa tetapi ketika masuk ke dalam surat-surat yang dianggap ditulis oleh Paulus, pernah dengar Pak Paulus? Pernah dengar? Bukan tukang kredit sebelah Pak, bukan ya. Ini Paulus adalah yang mengaku dirinya rasul. Dia mengangkat dirinya sendiri sebagai pengikut Kristus, walaupun tidak pernah ngopi bareng gitu. Ya. Dia menulis surat yang mana surat-surat itu menjadi kitab suci orang Kristen sekarang. Di dalam surat-suratnya Paulus ini yang mengajarkan konsep yang dijalankan oleh orang Kristen zaman sekarang. Ajarannya Paulus mengatakan apa? "Jika lo kalian tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kalian, kalian tidak akan selamat." Beda dengan ajaran Yesus, gitu. Jadi sebenarnya boleh dikatakan Kristen yang sekarang itu adalah pengikut Paulus penyembah Yesus. Gitu. Ya, kalau kita baca lagi Yesus di kitab ini doanya sujud, disunat, puasa, nggak makan babi, jenazahnya dikafanin, terlepas daripada kita tidak mengimani Yesus atau Nabi Salih Salam yang dibunuh dan disalib, tetapi diceritakan jenazahnya dikafani. Gitu. Nah, sekarang umat beragama apa? yang disunat laki-lakinya yang nggak makan babi, yang puasa, yang doanya sujud dan jenazahnya dikafanin. Agama apa, Pak? Islam. Berarti kalau begitu bisa dikatakan kita dong yang mengikuti sunnah Yesus di dalam Bible dong. Ya, sunnah Yesus artinya yang dilakukan begitu sama dengan yang kita lakukan sekarang. Cuman bedanya yang kita lakukan sekarang itu sudah mengikuti Quran dan sunnah. Artinya syariat yang kita lakukan sekarang adalah syariat-syariat yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran dan Sunnah. Begitu ya. Ini saya beritahukan kepada Bapak Ibu apa yang tertulis di sini, semua ada ayat-ayatnya, semua bisa dibaca, tapi Bapak Ibu juga nggak perlu baca ini, cukup mendengar dari saya atau menonton video saya yang mana kalau Bapak nanti atau Ibu-ibu menerima tamu yang tidak diundang, ya, misalnya mengajak Bapak itu masuk agama mereka, Bapak Ibu sudah bisa berargumen gitu ya. Kalau lupa yang saya omongkan nanti bisa ditonton videonya. Ini semua direkam nanti ada catatan digitalnya ya. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak sekali lagi atas undangannya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya dan insya Allah kita menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Amin ya Robbal Alamin. Baik, kalau begitu waktu selanjutnya saya serahkan pada host, kita tanya jawab ya. Tanya jawab sampai jam berapa? Sampai jam 12? Ya, sampai suruh. Oh, sampai suruh. Masya Allah. Parah ini. Ya, masya, Allah. Juga, masya Allah. Oh ya. Yang ditulis dan juga, masya kita hmm. bisa nakal ya bang. Iya. Yang Iya, izin sebentar. Saya menulis sebuah buku yang mana di dalam buku saya itu isinya kumpulan kontradiksi-kontradiksi di dalam Bible. Cuman memang saya tidak bisa membuat semuanya dalam satu buku. Karena di dalam kitab ini ada aturan. Tidak boleh mengutip untuk komersial sebanyak 500 ayat maksimal. Gitu. Ya, jadi saya bikin menjadi volume 1, tidak sampai 500 ayat, nanti insya Allah saya keluarkan lagi volume 2 dan seterusnya. Di masjid ini di bagian luar boleh jual buku Pak? Boleh? Nah kalau boleh nanti Bapak Ibu bisa dapatkan buku saya di depan ya, nanti ada yang uh, bisa membantu Bapak Ibu. Barakallahu fikum, terima kasih. jual untuk pembahasan di disampaikan di awal ini, di Al-Burqa, Masjid, di mana sudah disampaikan bahwa hanya agama Islam yang benar-benar yang sampai setelah kita bicara bahwa Islam adalah agama yang berpikiran karena dalam hidup kita membenarkan lain-lain. Maka lain -lain kita tegaskan bahwa hanya agama Islam yang benar-benar islam. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sesi

Oh ya. Boleh sini bu. Sudah tak dari mana pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Hati Aisyah dari Majestah Alim Asia uh, RW 05. Uh, menarik sekali. Terima kasih. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Kok Dendi. Saya juga termasuk yang suka melihat Podcast Bapak, ini Pak Ustadz, ini uh, yang saya ingin tahu. Ini barangkali Gordin itu tahu. Uh, yang yang saya heran, itu kenapa mereka itu ingin mengajak kita masuk agama mereka dengan berbagai cara melalui pendidikan, melalui tadi apa uh, mie atau apapun. Nah, jadi kalau dalam Islam itu kan lakum din kum agama untukmu pun agama untukku tapi kalau mereka kena itu yang menjadi pertanyaan kenapa sih mereka tuh kekeh gitu ya. dengan berbagai cara Baik cukup uh, satu lagi, oh, satu lagi. Uh, yang tadi kitab Yahudi Nanya dua pertanyaan hadiahnya sama Bu satu cuma satu Bu Ya uh, kitab Yahudi itu memang asli uh, apa isi yang perjanjian lama yang uh, dikeluarkan oleh Uh, Injil yang eh bukan Injil ya, ah. yang Hudi itu uh, Nabi Ibrani itu uh, Nabi Musa, berarti Taurat. Apakah? Nanti saya apakah, jawab. Apakah betul masih asli seperti ya, itu yang tadi disampaikan jawab. oleh? Siap. Dari. Pertanyaannya masih. bagus. Ya, kenapa kok mereka ngotot sekali gitu ya ngajak orang-orang di luar agama mereka masuk agama mereka? Karena di dalam kitab mereka ada perintahnya bu. Nah. Perintahnya itu ada di Matius 28 ayat 19. Bunyinya begini. Saya nggak pakai bismillah ya Pak ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. Itu perintahnya Bu. Jadikanlah semua bangsa. Waduh. Kalau semua bangsa berarti termasuk bangsa Indonesia nggak? Ah. Baptislah. Baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau mereka sedang berusaha, kalau belum dibaptiskan berarti belum kelar urusannya, Bu. Nah, itu jawaban yang pertama. Ya, walaupun saya bisa membuktikan dari kalangan mereka sendiri bahwa ayat ini adalah ayat sisipan. Ini adalah ayat sisipan dari Gereja Romawi di abad kedua. Ya, saya punya banyak sekali bukti bahwa ayat ini adalah ayat sisipan. Tetapi Ya, namanya sudah masuk ke dalam kitab suci mereka. Ya, ini yang dipakai sama mereka, ya Bu. Ya, yang kedua, apakah kitabnya orang Yahudi itu yang disebut dengan Taurat atau Taurat yang disebut dalam Quran? Nah, tadi mungkin saya belum sempat, ya, karena kalau bicara kristologi satu jam itu memang gak cukup. Gini, Pak, Bu, Quran itu mempunyai tiga fungsi. Ya, fungsi yang pertama sebagai musodik. Artinya membenarkan kitab-kitab yang diturunkan atau diberikan sebelumnya. Setelah itu, Quran mempunyai fungsi al-muhaimin, batu ujian, pengoreksi, pembeda al furqan Ya. Artinya, Quran mengoreksi apa yang disalahpahami oleh Bani Israel. Kemudian, Quran juga mempunyai fungsi sebagai al-mubayyin, menjelaskan apa yang sudah mereka salah pahami. Contoh Nabi Isa Alaihi Salam tidak dibunuh, tidak disalib. Itu adalah koreksi penjelasan dari Quran. Ya, Quran juga mengoreksi konsep ketuhanan mereka. Konsep ketuhanan dalam Kristen itu semua sudah dijawab dalam Quran, Bu. Nanti saya jelaskan, bisa lebih lanjut. Tetapi pertanyaan Ibu, apakah ini kitabnya Nabi Musa yang asli? Nah kan gitu. Ini Bu. Quran sering menyebutkan kitab Taurat, Zabur, Injil. Sekarang saya mau membuat pernyataan, ya Bu, ya. Kalau setuju, alhamdulillah. Kalau tidak, tolong saya disanggah. Taurat Zabur Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju, gak, Bu? Setuju, Pak? Kalau ada yang salah, tolong dikoreksi, Pak. Kalau wahyu, bentuknya seperti apa, Bu? Wahyu, bukan wahyu pemain bola, Bu, ya. Wahyu, bentuknya seperti apa? Terlihat nggak bu? Tidak, tidak. Jadi kalau kata kitab, kitab Taurat, kitab Injil itu bentuknya bagaimana? Apakah harus begini? Hah? Tidak ya. Kata kitab di dalam bahasa Arab khususnya konteksnya di dalam Quran itu kata kitab artinya memang bisa wahyu yang ditulis secara literal, tapi artinya juga bisa hukum, ketetapan, perintah aturan dari Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum tertentu gitu. Kata kitab itu, Bu, ya. Saya sudah mempelajari ini ditulis oleh siapa, ditulis di mana, disusun kapan. Saya sudah pelajari, ini bukan tulisan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Yang paling jauh kita sebagai umat Islam, yang paling jauh yang bisa kita imani sebagai yang disebut dengan kitab Taurat, itu hanya wahyu yang diterima oleh Nabi Musa AS dan oleh Nabi Musa AS dipahat di dua loh batu. Ya, di Quran kan juga disebutkan Bu, Nabi Musa AS menerima wahyu di Gunung Sinai, kemudian dia membawa turun kepada Bani Israel. Dua loh batu itu diapain Bu? Dipecahkan karena melihat Bani Israel sedang syirik menyembah patung sapi, ya kan? Jadi yang paling jauh kita bisa sebut sebagai Taurat itu hanya yang dipahat oleh Nabi Musa di dua loh batu. Nah, kalau ini, ini bukan tulisan Nabi Musa Alaihissalam. Ya, ini ditulis hampir seribu tahun setelah Nabi Musa Alaihissalam wafat. Seribu tahun, Bu, yang nulis juga bukan pengikutnya, yang nulis bukan orang-orang yang pernah ngopi bareng sama Nabi Musa gitu ya. Jadi, boleh dikatakan ini bukan kitab Taurat yang disebut oleh Quran. Nah, terus yang ini gimana? Ini yang disebut dengan injil. Apakah ini injil yang diterima oleh Nabi Isa salam? Bukan juga. Saya juga sudah pelajari, yang nulis siapa ditulis, di mana kapan ditulis, bahasanya apa. Bahkan dari kalangan orang Kristen sendiri, dari kalangan sarjana-sarjana mereka sendiri, sudah berani mengatakan, "Bu." bahwa empat kitab yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang menceritakan Yesus dari lahir sampai disalib sampai bangkit itu yang menulis bukan orang-orang saksi mata langsung ya berarti kalau yang nulis bukan saksi mata langsung apalagi Yesus yang nulis gitu. jadi empat gospel itu bukan tulisan Nabi alaihi Salam bukan tulisan saksi mata langsung juga bukan tulisan orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Kalau begitu, artinya ini kitab bukan kitab Injil yang disebut oleh Quran. Satu lagi, ini sebagai pembukti ya. Kalau kita baca di Quran, Bu, Quran surat Al-A'raf ayat 157 ya. Dikatakan mereka beriman kepada nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nah, kalau ini disebut sebagai Taurat, ini disebut sebagai Injil, ada nggak nama Nabi Muhammad SAW di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran Surat al araf 157 itu, Bu. Ya? Mudah-mudahan paham ya, Bu, ya? Ini? Oh, ya. Yeah. Ya. Ya. Sama dengan di Quran, ya. Iya, ya. Maksudnya begini, Bu. Di dalam kitab ini memang masih ada sisa-sisa firman Tuhan. Masih ada, Bu bahkan Nabi kita Rasulullah juga menyatakan sikapnya terhadap gulungan-gulungan Taurat pada zaman itu untuk disimpan oleh sahabat-sahabatnya. Tetapi dalam arti disimpan bukan untuk diimani sepenuhnya, juga bukan untuk ditolak sepenuhnya, karena bisa jadi di dalamnya masih ada kebenaran. Tapi tujuan Rasulullah untuk mengizinkan sahabat yang menyimpan adalah Ketika sewaktu-waktu ada orang-orang Yahudi yang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah kalau jawab hanya pakai lisan kan kadang-kadang mereka pasti bisa menolak. Tapi kalau ditunjukkan gulungan kitab mereka, dibacakan di depan mereka, orang Yahudi tidak bisa mengelaku. Banyak orang Yahudi yang ketika dibacakan, mereka menangis dan masuk Islam. Banyak yang begitu ya. Jadi kalau dikatakan apakah masih ada sisa-sisa kebenaran? Masih. Tetapi ini secara secara satu kitab begini, ini tidak bisa disebut sebagai Kitab Taurat yang dimaksud oleh Quran, ya bu ya. Ini juga bukan Kitab Injil yang dimaksud oleh Quran. Hmm. Ya, ya. Waduh, oh, ini hadiahnya berapa? Tetap satu. Oh, satu, tetap satu hadiahnya bukannya bu? <laughs> Hmm. Tidak, tidak, ya, tidak. Orang Yahudi itu merasa mereka adalah bangsa pilihan. Mereka merasa orang-orang di luar Yahudi itu derajatnya di bawah mereka. Mereka tidak ngajak-ngajak orang untuk masuk agama Yahudi. Tapi kalau mereka ada orang di luar agama Yahudi yang mau masuk agama Yahudi, boleh, diperbolehkan tapi tidak diajak-ajak bu. Beda dengan Kristen. Kristen perintahnya baptislah. Waduh. Gitu ya. Walaupun itu bukan perkataan Yesus, menurut kalangan mereka sendiri, tapi itu yang dipakai sampai-sampai. Nah, sampai-sampai apa nih? Sampai-sampai gereja Katolik di Vatikan itu membuat konsili bu, ya, yang terakhir itu tahun 1965 disebut konsili Vatikan kedua. Isinya apa? Kristenisasi ke seluruh dunia termasuk kepada orang-orang Islam, karena mereka bilang orang-orang Islam adalah orang-orang yang perlu diselamatkan. Nah, itu perintah mereka, ya. Baik, selanjutnya, baik, selanjutnya, yang paling depan, nih, Pak. Ya, silakan. Karena kalau gak dikasih, nanti kita dicegat. Iya, baik. gak usah keluar. Iya, Oke, Pak, Maka, Pak? Monggo, Pak. Terima kasih kita diajukan pertanyaan satu aja. mengenai Injil Barnabas yang katanya lebih kadang lebih ketika pada boleh dijelaskan. Baik. Hampir di semua tempat saya ceramah pasti ada yang bertanya, Injil Barnabas gimana kok gitu. Ya, ya. hampir di semua tempat. Yang namanya Injil Barnabas, Pak, saya Koreksi dulu ya pak ya penyebutannya ya, jangan sebut Injil pak, ya sebut saja Gospel ya. Yang disebut dengan Gospel of Barnabas itu ada tiga pak. Yang pertama namanya Epistle of Barnabas ditulis kira-kira abad kedua masehi. Yang kedua namanya X uh, of Barnabas ditulis kira-kira abad kelima masehi. Yang terakhir baru disebut Gospel of Barnabas ditulis kira-kira abad ke-13 Masehi. Diterjemahkan ke dalam bahasa Italia dan Spanyol di abad 15 dan 16. Yang Bapak tanyakan mungkin yang ada hubungan ada ayat di mana Isa Al-Masih mengatakan nanti akan ada nabi lagi bernama Ahmad. Betul? Menurut sarjana-sarjana yang meneliti tentang Gospel Barnabas ditengarai Pak, ya, ditengarai atau dipercaya bahwa Gospel Loh Barnabas yang ditulis abad ke-13 Masehi itu yang menulis seorang muslim. Ya, bukan orang Kristen. Jadi kalangan Kristen menolak Gospel Loh Barnabas itu. Ya. Kemudian, kenapa bisa dikatakan begitu? Karena banyak dari kalimat-kalimat atau ayat-ayat di dalam Gospel Loh Barnabas itu itu isinya tidak sesu tidak sesuai dengan fakta sejarah. Contoh misalnya ketika keadaan Bayi Suci kedua dihancurkan tahun 70 Masehi dan sebagainya. Banyak istilah-istilah sejarah yang tidak sesuai. Jadi ada sebutan gini di dalam Gospel Barnabas itu banyak yang disebut anakronitisme, sebutan-sebutan yang tidak sesuai pada zamannya. Ya, yang pertama. Yang kedua, kenapa kita umat Islam juga tidak perlu membahas-bahas Gospel Barnabas? Karena di dalam gospel luar itu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan akidah kita. Bapak pernah nggak baca di Quran atau di hadis, Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Al-Masih? Pernah Pak? Pernah? Tidak. Tidak pernah. Di gospel Barnabas itu disebut yang Al-Masih itu adalah Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi Isa. Gimana? Ya. Jadi itu bukan dokumen kekristenan, itu juga bukan dokumen yang perlu kita imani gitu Pak. Karena Gospel Bar itu juga bukan hadis gitu. Jadi nggak perlu kita gunakan untuk berhujah gitu Pak. Ya, karena di dalam Islam kita punya urutan hukum kan, yang pertama adalah Quran, yang kedua adalah hadis Sahih, yang ketiga adalah ijma ulama, dan yang keempat adalah kias. Di luar ini nggak perlu Pak. Ya, Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak ya. Silakan yang lain. Baik, Masya Allah. Ini banyak kok yang mau bertanya. Wah, benar. Semakin malam, semakin rame ya. Baik. Kok sebelum kita masuk ke penanya berikutnya, tentunya Tabungan Surga memiliki banyak program kok. Selain kajian yang juga hadir di masjid-masjid di kota Bandung untuk sama-sama memakmurkan masjid dan juga mendukung program-program di pondok pesantren. Tentunya, banyak program kebaikan lainnya, dan tentunya ini menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin. Kami mengundang kembali untuk Ayah Bunda, Akang Teteh, yang hadir di sini. Boleh kok, sebagai bentuk syukur atas segala nikmat yang kita dapatkan hari ini, mendapat ilmu, kemudian teman baru, dan lain sebagainya. Maka insya Allah nanti ada tim, kok, yang akan berkeliling untuk menyambut infak terbaik Siap. dari Siap. Insya Allah. jamaah gitu kok. Ya. Pakai mic? Boleh, Boleh maju sini pakai mic. Yang mana kok? Yang mana? Nggak tahu, terserah. Terserah host saya mah. Baik. Anak muda dulu boleh? Anak muda dulu boleh. Boleh kan? Boleh maju ke depan kan? Kalau kalau bisa gantian. Ah, Ahwati. boleh kan? Silakan, silakan. Namanya siapa? Dari mana? Langsung pake pertanyaannya. Mic. kurang jelas suaranya ya. pertanyaan uh, saya tuh uh, uh, yang satu saya minta tanggapan dari bapak aja ya yang kedua saya ingin bertanya Hah? ya bertanya ya untuk tanggapan ke bapak uh, bagaimana tanggapan bapak mengenai uh, suatu kehilat kehilat itu bahasa Ibrani dari uh, community dari um, Islamic Judaism yang mana Gerakan ini itu sembunyi-sembunyi uh, atau underground, yang mana uh, Taurat dan Quran itu saling melengkapi atau saling mengkonfirmasi, saling membutuhkan gitu. Contoh dari Quran itu tidak ada uh, perintah sunat, tapi di Torah itu ada. Yang kedua uh, di Torah itu tidak ada konsep surga neraka, tapi di Quran itu ada. Jadi itu suatu yang saling melengkapi. Bagaimana uh, tanggapan Bapak? Oke, okay, baik. Tadi nama gerakannya apa? Islamic Judaism. Islamic Judaism. Baik. Saya malah belum pernah dengar nih. Ya, karena ini under Tapi kalau ada gerakan seperti itu bisa di bisa saya perkirakan benar karena memang tetap ada yang namanya upaya-upaya. Silakan duduk. Tetap ada upaya-upaya untuk menarik orang Islam, ya. Silakan duduk, oh belum, Pak. Yang pertanyaan kedua, pertanyaan. oh ada kedua, ya. oh, oke, okay. siap-siap. Pertanyaan kedua, Pak, e, dari Moreh saya tuh e, pernah berkata, "Moreh saya, guru saya, siapa? Morehnya, Moreh saya tuh e, Rabbi Yakub, yakob, oh, Yakub baru bukan Yakub siapa." Eh, Moreh dari Kiswahmi Jodai, itu saya kan punya akses. Oke, oh, okay. ya, pusatnya di mana? Mereka tidak punya pusat, eh, e, pusat yang konkret gitu soalnya pindah-pindah. Tetapi setiap kota itu pasti ada yang mana mereka itu pasti bakal berhijrah gitu dari suatu negara ke Madinah itu mereka berpusat di Madinah 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 oh terus Eh, nah, mereka saya berkata eh uh, tujuan tujuan para nabi itu harus back to Torah atau kembali ke Torah ya kayak uh, saya harus kembalikan umatnya ke Torah nah tujuan nabi Isa itu ke umat Yahudi pada zaman itu tuh untuk kembali ke Torah tapi kenapa harus mengacak-acak ajaran Torah gitu Ya, mengacak-acak. Iya, mengacak-acak kayak membuat ajaran baru, kayak uh, ya kayak munculnya kekristenan gitu. Oke, okay, oke, okay. oke. Ya, nah, saya udah paham. Saya coba jawab ya. Gini, jadi kalau ada upaya yang dikatakan upaya untuk menyamakan Taurat dengan Quran, kita harus berhati-hati juga, ya. Kita, saya tadi sudah mengatakan bahwa ini bukan tulisan Nabi Musa sendiri yang disebut dengan Rabi Ibnu Ibn Esra. Pernah dengar? Ibn Esra. Itu sampai abad-abad ke-8 atau 9 dia istilahnya dia sangat kuat apa pendapatnya bahwa yang disebut dengan Pentateuf atau Torat atau lima kitab Musa itu itu pasti tulisan Musa, Mose gitu ya. Tetapi sampai di kira-kira abad 15-16 ketika ilmu pengetahuan juga sudah mulai berkembang. Akhirnya yang bisa dikatakan tuh begini, lima Kitab Musa itu berasal atau terdiri dari empat sumber kisah pendengar JDEP nah, Yahwis, Deuteronomis, Elohis, Prisli. Empat sumber kisah masuk dalam lima Kitab Musa, sehingga makanya di dalam lima Kitab Musa ini banyak kisah-kisah yang diceritakan berulang ada yang doublets, ada yang triplets. Doublets diceritakan dua kali, triplets diceritakan tiga kali. Maka itu di dalam lima kitab Musa ini banyak terjadi kontradiksi. Oke, okay? kita sebagai umat Islam kita sudah tahu yang namanya Quran. Quran murni firman Allah, tidak ada kontradiksi, ya kan? Quran surat An-Nisa 82 menyatakan, jikalau Quran ini tidak berasal dari Allah Subhanahu Taala, pastilah banyak pertentangan. Kitab ini banyak kontradiksi. Apakah bisa disebut ini sebagai kitab suci kalau ada kitab kontradiksi? Pertama itu, ya. Jadi menurut saya gerakan seperti itu tadi itu hanya ingin mencari apa sesuatu yang sama gitulah di antara mereka. Kalau dibilang Quran tidak ada perintah sunat, lah kan di Quran ada perintah untuk mengikuti milah Ibrahim. Betul kan? mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Agama Ibrahim atau milah Ibrahim di dalamnya termasuk sunat gitu. Di, di sini sendiri tidak ada kisah Nabi Musa disunat, tidak ada kisah Nabi Daud disunat, kan? Walaupun perintah ada sunat ketika untuk Nabi Abraham. Nah, itu yang pertama. Jadi kita tidak perlu mengikuti secara iman kalau ada gerakan seperti itu. Ini saran saya ya. Kedua tadi mengenai apa? Yang kedua. Tujuan Nabi Isa gini. Menurut akidah Islam, Nabi Isa alaihissalam itu tidak mengacak-acak ajaran Taurat. Menurut empat gospel, empat gospel itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalau dibaca Matius 5 ayat 17, Yesus mengatakan apa? Jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Lebih mudah langit dan bumi hancur dibandingkan satu iota. Iota tahu ya? Lebih mudah langit dan bumi hancur dibandingkan satu iota dihilangkan. Bahkan dikatakan apa? Orang yang menghilangkan hukum Taurat, dia akan mendapat tempat yang paling rendah di kerajaan surga. Betul kan? Kata-katanya begitu. Jadi sebenarnya kan Yesus tidak mengacak-acak Taurat. Yesus mengajarkan kepada bangsa Israel di dalam Matius 23 ayat 1 sampai 3. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Artinya apa? Artinya mereka sudah menggantikan Musa dalam apa? Dalam mengajarkan Taurat. Yesus mengatakan, "Ikutilah ajaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi." tapi jangan ikuti kelakuan mereka. Jadi yang diacak-acak sama Yesus ini bukan ajaran Tauratnya, tapi apa kelakuan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka mengajarkan tapi tidak melakukan. Jadi orang ahli Taurat dan orang Farisi oleh Yesus disebut sebagai orang munafik gitu. Mengajarkan Taurat tapi tidak melakukan. Jadi saya tidak setuju kalau dikatakan Yesus di dalam empat gospel Mengacak-acak Taurat. Nah, sekarang yang mengajarkan agama Kristen, siapa? Apakah Yesus? Bukan. Yang mengajarkan Kristen adalah Paulus. Yesus kira-kira pernah nggak mengajarkan dosa waris? Tidak pernah. Di seluruh empat gospel, Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Yesus di dalam Matius 18 ayat 3 mengatakan kepada orang Israel, "Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan selamat." Betul. Paulus mengajarkan dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu menjalar kepada setiap manusia. Sehingga ketika manusia sudah berdosa, tidak bisa bersatu kembali menjadi dengan Tuhan. Makanya Tuhan perlu menjelma jadi manusia untuk menembus dosa manusia. Yesus bilang apa lagi? Eh, sorry. Paulus bilang apa lagi? Kalau di Matius kita baca Yesus bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Paulus di lain pihak Efesus 2 ayat 15 mengatakan bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Sama nggak omongan Paulus sama Paulus Yesus? Beda. Jadi yang sekarang diikuti sama Kristen ini omongan Paulus apa omongan Yesus? Paulus. Paulus. Paulus bilang Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu membatalkan hukum Taurat. Makanya Paulus bilang, kalian orang-orang non-Yahudi tidak perlu sunat. Bahkan kalau kalian sunat, matinya Yesus di atas kayu salib itu nggak ada artinya buat kamu. Ayatnya ada. ya Jadi artinya Kristen sebenarnya tidak diciptakan oleh Yesus. Tidak dibawa oleh Yesus. Buat kita orang Islam, kita harus berani mengatakan Yesus, nabi-nabi sebelumnya, Nabi Sulaiman alaihissalam, salam, Nabi Daud alaihissalam, salam, Nabi Harun alaihissalam, salam, Nabi Musa alaihissalam, salam, Nabi Ibrahim alaihissalam, salam, Nabi Nuh alaihissalam, salam, Nabi Idris alaihi salam sampai Nabi Adam alaihi salam semuanya muslim. Muslim dalam arti apa? Mereka berserah diri hanya kepada kehendak Allah. Tidak tidak artinya tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ajarannya kan sama. Bahkan di dalam kitabnya Yahudi tidak ada nabi-nabi yang mengajarkan menyembah selain Allah. Betul kan? Artinya secara akidah sebenarnya mereka muslim. Akidah ya. Secara syariat berbeda. Syariatnya diturunkan melalui Taurat, Zabur, Injil. Disempurnakan di dalam Quran. Itu yang menjadikan beda. Gitu. Ya. Kalau Taurat, Zabur, Injil hanya untuk Bani Israel. Quran untuk Rahmatan Lil Alamin. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Hati-hati belajarnya. Jangan keterusan. Kalau keterusan bisa berbahaya, tuh ya. Nanti disama-samakan saling melengkapi. Waduh, ntar dulu. Ini saya katakan sekali lagi: banyak rabi-rabi Yahudi yang mengakui kenabian daripada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengaku bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, tetapi nabi untuk bangsa lain, bukan untuk bangsa mereka. Itu yang mereka nyatakan, dan malah rabi-rabi mereka ada yang menafsirkan begini. Yesus dan Nabi Muhammad SAW itu hanya dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan Mesias yang akan datang itu. Ya, itu tafsir mereka loh, ya, bukan perkataan saya loh. Itu tafsir mereka. Jadi memang di dalam kitab mereka sendiri itu juga kalau kalau kita mau sedikit apa ya, sedikit sedikit cocokologi gitulah. Ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa mereka nanti akan bahu membahu, akan beribadah dengan cara bahu antar bahu. Sekarang siapa yang sholatnya bahu antar bahu nempel? Saya bukan mau cocokologi ya, tapi bahasanya begitu gitu. Sedangkan kita tidak melihat orang Yahudi kalau beribadah bahu antar bahu nempel gitu. Ya, itu ada di sefanya 3 ayat 9. Walau alam ya, tapi saya saran boleh belajar Yudaisme, tapi akidah Islamnya harus kuat dulu. Eh, ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan. Baik kok, oh, masya Allah. Jadi kita boleh belajar, tapi harus ada batasnya ya, kok. Dan tentunya seharusnya kita semakin yakin terhadap agama yang satu-satunya benar yaitu Islam, masya Allah. Baik, Pak, masih ingin bertanya? Siap. Kita nah, kasih ibu kesempatan. Ibu dari ibu-ibu. Ibu masih ada, ibu-ibu. Ibu-ibu masih ada. Yang paling depan ini ya, kita dari Iwan ke Awat. Boleh, Bu. Gak bisa. Pajunya punya. Nah, udah habis ada Hadi Haman gak? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya uh, pertanyaannya di luar materi. Oh, ini. Iya. Uh, pertanyaannya, uh, uh, hmm. pertanyaannya bagaimana cara kodondi? Eh, saya Ida dari Cempaka Karung Blok D. Pertanyaannya bagaimana cara kodondi menjaga keisikomahan dalam Islam hmm. di tengah keluarga yang mungkin masih tadi dikatakan masih banyak yang non muslim ya yeah. dan uh, di tengah teman-teman atau kerabat yang non muslim. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Bagaimana cara saya istiqomah kali ya? Kita, saya diajari oleh guru saya seorang habib, habib kampung ini mah, ya bukan habib medsos ini. Ini Habib Kampung. Saya dulu belajar dengan seorang Habib di Cikidang. Pelabuhan Ratu. Habib Kampung beneran. Ini orang Arab asli ngomong bahasa Indonesia aja masih pelok gitu. Bu. Kadang saya harus mikir nih ngomong apa gitu ya. Tapi Alhamdulillah yang diajarkan itu kepada saya. Itu adalah sebuah Islam yang benar-benar humanistik gitu. Bu. Humanistik itu artinya apa? Kita harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam berislam. Tetapi di, luar, di, di sisi lain, kita juga harus sering-sering tadabur gitu. Bertadabur, ya. Kita sering-sering memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita sering-sering memikirkan keesaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering-sering memikirkan kebenaran daripada Al-Qur'an. Ibu ya, bisa bayangin nggak sih begini? Makanya kenapa umat Islam memperlakukan mushaf Quran itu dengan sangat hati-hati kan, Bu? Beda dengan ini. Ini dulu waktu saya ke gereja saya pegangin di sini. Bahkan SMP saya taruh di belakang di sini. Ya. Quran bisa nggak begitu? Nggak bisa. Karena apa? Kita umat Islam benar-benar meyakini bahwa di dalam Quran itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bisa nggak bu? Sekali-sekali mikirnya gini. Eh, gimana ya? Kita ini manusia. Kita ini nggak bisa apa-apa. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu sudah mau memberikan menurunkan firmanya kepada kita dan kita bisa baca setiap hari itu ibu setiap hari kalau mikir begitu kira-kira istiqomah bu insya allah ibu ya dan juga setiap hari pernah nggak terlintas ibu mikirin rasulullah setiap hari bu yakin insya allah bu ya saya alhamdulillah walaupun saya sibuk tetapi setiap saat saya sering sering banget memikirkan tentang Rasulullah. Kenapa? Dari mana? Karena saya baca sirah Nabawiyah. Di dalam sirah Nabawiyah kita sering membaca teladan daripada Nabi kan Bu? Ya kan? Berinteraksi dengan orang Yahudi, memberi pengemis dengan orang Yahudi, macam-macam lah. Kita sering, ya walaupun juga saya membaca sirah Nabawi yang kisah lucu-lucu gitu ya. Yang sahabat Nabi Nuaiman dan segala macam. Itu sebagai penghibur kita gitu. Ya, di tengah-tengah Usaha dan perjuangan nabi, tetapi kalau kita setiap hari memikirkan mengingat Nabi Muhammad SAW, orang yang sangat berjasa buat orang umat Islam sampai detik ini, insya Allah kita istiqomah. Bu. Insya Allah, itu hanya dari tips dari saya, seorang pribadi ya, Bu. Ya, jangan anggap ini fatwa, loh. Jangan, loh, ini hanya pengalaman pribadi saya. Jadi, ketika saya contoh aja, karena dulu saya masuk Islamnya dengan... Mempelajari begitu banyak apa namanya ayat dalam Quran yang berhubungan dengan sains, apalagi kita sekarang juga hidup di dalam di zaman hidup hidup apa zaman sains kan. Kalau zaman Nabi sudah bisa video call, kira-kira dianggap sihir bukan? Kalau zaman Nabi bisa video call, yeah, yeah. pasti orang zaman dulu bilang sihir gitu kan? <laughs> zaman sekarang udah biasa gitu bisa video call. Tetapi apakah kita pernah berpikir? Bagaimana kita sekarang bisa menikmati video call kalau ulama-ulama kita zaman pertengahan, zaman awal tidak menemukan aljabar dan algoritma. Mereka bisa belajar aljabar dan algoritma dari mana, Bu? Kalau nggak dari Quran. Jadi, Quran itulah sumber tuntunan kita dalam kita hidup sehari-hari. Islam membawa apa ya? Boleh dikatakan Islam membawa lima hal, Bu. Ya, Islam membawa agama. Makanya menyembah selain Allah tidak diampuni, ya kan kalau tidak bertobat. Islam membawa kecerdasan. Makanya alkohol, obat-obatan terlarang dilarang dalam Islam. Ya kan, itu kan barang-barang yang bisa membuat otak manusia jadi tidak cerdas. Islam membawa kekayaan. Makanya riba haram dalam Islam. Islam melestarikan apa bu? Pernikahan. Makanya perzinahan, percabulan, pornografi kan dilarang dalam Islam. Betul kan? Islam juga membawa kehidupan. Artinya pembunuhan yang tidak beralasan, bunuh diri kan juga dilarang dalam Islam. Jadi Islam datang membawa lima hal supaya kita umat Islam bisa terbebas dari apa? Racun-racun masyarakat. Tiap hari kita pikirin itu, Bu. Sambil tiap hari ingat Rasulullah. Setiap hari tanda insya Allah kita insikoma. koma. Ya, Bu ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan. Baik, insya Allah. Ini pertanyaan Pak Mungkas mungkin kok. Silakan. Masalah dari Bapak, bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, hanya menyimak yang tadi Uh, untuk SKB dua menteri saja, jadi kalau untuk di wilayah kita memang uh, usaha pemurtadan yang untuk pintu ataupun sengaja secara langsung itu memang tidak ada. Tapi yang ada itu adalah penggunaan uh, rumah untuk tempat ibadah, ya. nah, dan sebagian besar itu jadi fenomena, dan itu memang kadang-kadang tidak bisa diselesaikan. Meskipun saya punya pengalaman saya bisa menyelesaikan dulu dengan masyarakat di sini. Tapi sebagian besar tidak bisa diselesaikan. Seperti di Adipura. Itu ada rumah yang memang sengaja untuk e, kebaktian. Sampai sekarang masih belum beres. Menurut Kodoni, tadi kan Kodoni sampai tahu poin-poinnya yang mengenai SKB Menteri itu. Penyebabnya apa sehingga itu tidak bisa dieksekusi. Nah, meskipun saya punya pengalaman. Bisa diselesaikan untuk wilayah Gira Cempakarum ini. Perumahan sepekan, terima kasih Pak. Baik, alhamdulillah. <tuh> biasanya, Pak, di setiap daerah itu biasanya pemerintah setempat punya aturan, Pak. Rumah tidak boleh dijadikan tempat ibadah, itu ada aturannya. Bapak boleh cek nanti di daerah Bandung ini aturan gubernurnya bagaimana. Di Jakarta ada, Pak. Jadi, kalau Bapak sudah mengetahui ada sebuah rumah yang dijadikan tempat ibadah. Bapak sebagai mungkin kepala lingkungan atau ketua RT itu harus segera menanyakan atau menegur kepada pemilik rumah mereka memang mempunyai strategi seperti itu pak. Biasanya mereka menggunakan cara-cara mereka datang sebagai orang asing entah mereka kontrak rumah atau mereka beli rumah yang akhirnya dijadikan tempat ibadah pelan-pelan pak nggak usah banyak-banyak dulu dua tiga orang, lama lama lima tujuh orang, lama lama sepuluh lima belas orang. Kalau masyarakat sekelilingnya mendiamkan, terus pak itu lama lama bisa jadi gereja itu pak. Ya, tapi kalau dari awal bibitnya timbul sudah dicegah, sudah ditegur, bahkan sudah dikasih tahu ada aturan pemerintah nih, nggak boleh rumah dijadikan buat ibadah. Kalau acara sekali sekali misalnya syukuran itu masih boleh, ya dengan izin RT kan biasanya pak. Tapi kalau rutin, Bapak keluarin aturan pemerintah itu. Print, tunjukkan pada mereka. Bapak, Ibu sudah melanggar aturan ini. Nah, kan RT RW bisa bergerak, Pak. Nah. yang mengeksekusi bisa aparat setempat. Yang mengeksekusi. Meskipun nah. saya punya pengalaman di sini beres. Iya. Ya. Yang mengeksekusi bisa aparat keamanan, Pak. Bapak bisa tunjukkan bukti dengan video atau foto dibawa ke aparat keamanan, tunjukkan surat ke peraturan dari pemerintah setempat. Harusnya begitu, Pak. Ya, harusnya. Cuman mungkin kadang-kadang memang adat budaya kita nih kebanyakan tepos liro, Pak. Betul. Jadi suka didiamkan. Giliran sudah sudah besar, sudah sulit gitu. Jadi seolah-olah kalau api di dalam sekam didiamkan, lama-lama nanti giliran udah kebakaran besar baru kita panik gitu. Ya. Barakallah. Kita lagi. Baik, alhamdulillah rasanya kita cukup wah nanti untuk sesi pada hari ini. Dan sebetulnya masih banyak yang ingin bertanya Namun waktu yang harus memisahkan kita semua Insya Allah nanti akan ada agenda-agenda lainnya bersama Koh Donetan Untuk kita bisa lebih banyak lagi bertanya dan menggali keilmuan Yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita Insya Allah kita sebelum closing akan ada sesi foto bersama. sebelumnya kami persilahkan koordinatan untuk memberikan closing statement. Closing statement. dimana mana closing statement selalu kita mengajak. Saya hanya bisa mengajak. Saya kan nggak boleh ngomelin. Saya cuma bisa mengajak. Istilahnya saya anak baru gitu loh. Dibandingkan Bapak Ibu, Ma, Islam saya belum apa apalah ya. Saya hanya bisa mengajak berdasarkan pengalaman saya. Yuk Bapak Ibu yang sudah besar di keluarga muslim, Tetap jaga syahadat, Bapak Ibu. Sampai kita mati, itu aja, ya. Yuk, kita usahakan, kita tetap di jalan kita sampai kita husnul khotimah. Enggak banyak yang bisa kita harapkan, itulah. Kita cuman berharap kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja yang bisa saya ajak kepada Bapak Ibu. Juga, kita harus menjaga benar-benar keluarga kita, menjaga saudara-saudara kita, dan handai tolan kita dari bahaya pemurtatan. Gitu ya. Dan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah. Dan insya Allah kita menjadi golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Tidak usah muluk-muluk. Kita nggak perlu muluk-muluk gitu ya. Dan yang paling utama adalah kita minta supaya kita dijauhkan dan dihindarkan dari api dan asap neraka. Ya, amin ya robbal alamin. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang salah dari saya, yang benar hanya dari Allah Taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukuran, jajak khair untuk ilmu yang telah Disampaikan, kita doakan semoga Allah berkahi ilmu yang telah disampaikan, Allah berkahi keistiqomahan, kehodonitan, dan Allah berkahi semua urusannya, dan juga tentunya keluarga beliau. <silence>